Nah, inilah suasana Desa Selangit yang terkena angin apa ya, angin puting beliung kalau nggak salah. Banyak tuh rumah warga pada hancur. Nah ini yang parah banget ini. Hancur rumahnya. Hancur banget tuh lihat deh. Pohon-pohon juga ini pada tumbang. Wah. Parah ini. Kita lihat di ini ya, di tempat lain kondisinya seperti apa. Nah, ini rumah yang hancur terkena musibah terjangan angin puting beliung di Kabupaten Cirebon. Tepatnya di Desa Selangit di Kecamatan Kangenan. Nah, ini menurut warga sekitar sih tadi kejadiannya itu kemarin sore ya. Ini sebenarnya yang terkena dampak ini banyak ya rumahnya. Beberapa blok di desa ini banyak rumah yang hancur ya. Nah, lihat itu. Kabelnya juga putusnya kabel ini. Nah, itu banyak warga yang sedang membenarkan rumahnya ya, yang terkena ya semacam bencana kayak angin besar atau angin puting beliung di Desa Selangit di Kecamatan Kelangenan di Kabupaten Cirebon. Nah, itu juga pohon-pohon pada tumbang, pada rubuh. Nah, ini juga pohon-pohon pada tumbang ya. Wah, bunyi juga. Hancur. Nah, itu banyak yang warga sini memindahkan barang-barangnya keluar. Anginnya gede pak? Ya mungkin aku juga gede. Oh, sampai hancur gitu ya? Oh, ya. Wah, itu tambah yang parah ya pak. Kita lihat sana yuk. Inilah kondisinya seperti ini ya. Setelah kemarin katanya kemarin sore tadi angin puting beliung. Nah, ini pohon-pohon juga ada pertumbangan itu. Nah, itu lihat rumahnya. Wah, parah ya. Wah, sampai ke sana ya. Itu lihat banyak yang sedang membenarkan rumahnya ya. Setelah kemarin sore katanya terkena terjangan angin puting beliung. Thank you.
inilah beberapa kondisi rumah ya yang rusak terkena dampak terjangan angin puting beliung kemarin sore. Berarti kalau kemarin sore hari Sabtu sore sekitar jam 5. Ini barang-barang yang dikeluarkan dari dalam rumah ya. Nah, itu sedang ada perbaikan. Hancur ya. Katanya sih hujan besar juga, hujan angin ya. Hujan angin dengan ini apa? Besar ya, hujannya itu besar ya, anginnya juga itu besar, jadi memperandakan sebagian rumah penduduk. Itu lihat kondisinya seperti ini. Oh, sebelah kanan ya? Dua ya. Oh, sampai okay. Lihat ya, ini di tempat lain ya, di maksudnya di masih satu desa tapi beda tempatnya. Nah, ini sampai ambruk ini. Nah, kita lihat juga tadi ada mobil BNPB sudah datang ya. Tuh lihat mobil BNPB dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu. Nah, tuh lihat kita ke sana juga ramai ya. Ini rumah warga yang terkena dampak cukup parah ya. Ini sedang diperbaiki. Míralo.
pohon-pohon yang rubuh terkena ini ya, angin puting beliung.